Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di LKC Channel. Saya akan berbagi pengetahuan tentang kegunaan assignable, kegunaan tombol assignable pada PSR seri SX. Ini saya pakai SX 700, mungkin SX 900 juga sama. Menurut saya, fungsi assignable itu untuk mempercepat akses ke menu yang kita butuhkan. Di sini ada tombol assignable dan juga ada home shortcut. Ini home shortcut yang ini. Menu pada bagian bawah layar. Ini. Kembali lagi, ini assignable, tombol assignable itu untuk mempercepat akses ke menu yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Pada tombol yang F, ini kan ada A, B, C, D, E, F. Yang F saya isi channel, channel song dan style. Saya isi channel. Caranya seperti ini, kita masuk ke menu. Menu. Lalu kita masuk ke assignable. Nah, di sini kita temukan ada home shortcut. Home shortcut ini menu yang ada di bawah layar. Di layar paling bawah. Itu bisa kita rubah-rubah, di sini ada pilihannya. Nah, bisa mixer, bisa channel on off. Yang assignable yang ini. Yang ini banyak pilihan, tinggal kita mau pilih yang mana yang sering kita butuhkan. Kalau saya biasanya yang F, saya isi channel on off biar mudah seperti itu. Kita bisa ganti setiap kolomnya, ada banyak pilihan teman-teman. Tinggal kita arahkan ke menu mana yang sering kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ini sudah saya arahkan ke channel on off. Yang A saya arahkan ke part on off. Ini buat para player-player yang biasa quartetan. Biasanya kendang ada di channel rhythm 1 atau 2. Yang ini saya kasih part on off biar mudah mau me-off-kan kendang atau drum. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Fungsi assignable. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.